di sini. Saya tak pernah masuk UMNO, Datuk Yang Dipertua. Walaupun keluarga saya lah UMNO. Tetapi saya membaca dengan teliti. Banyak khazanah-khazanah pengalaman yang berharga ini tersimpan indah dan kemas di arkib negara. Tentang integriti Tun Razak, tentang integriti Tun Dr. Ismail dan menteri-menteri kabinet pada waktu itu. Kalau kita membahaskan tentang RMK yang ke-12, kita jangan lupa, kita bertolak, kita ambillah peristiwa hitam 13 Mei itu sebagai suatu watershed dalam kita melangkah ke hadapan. DEB itu, Datuk Yang Dipertua, dirangka idenya di Seri Taman. Itu yang saya baca. Kabinet waktu itu, very small kabinet. 5 hingga 8 orang. Tun Razak memanggil menteri-menteri kanan ini, dan termasuk Profesor Diraja Engku Aziz, almarhum, untuk membincangkan tentang asas-asas negara. Boleh. Ya. Terima kasih kepada Tuan Speaker, terima kasih kepada Wabipulai. Wabipulai nak tanyalah tentang integriti ni, adakah salah satu cara nak membentuk integriti ni, kita mesti ada satu satu kediaman rasmi yang mewah, mega, sebanyak 38.5 juta. Antaranya kerana kebocoran atap. Jadi, setuju tak? Adakah integriti ni, kita kata seperti kata bekas menteri Abid Aziz, yang penting adalah occupant, bukan tentang dia punya istana ke ataupun kediaman rasmi yang mewah. Apa pandangan? Terima kasih, Yang Berhormat Sepang. Saya rasa saya bersetuju dengan falsafah itu. Ya. Sebenarnya kalau kita melihat kembali kepada empire-empire ataupun zaman keagungan kerajaan Islam itu sendiri, ada macam Ibn Khaldun, Yang Berhormat Sepang, mengatakan, Datuk Yang Dipertua, apa benchmarknya kerajaan agung ini jatuh? Apabila rumah pemimpin itu lebih tinggi daripada menara masjid. Itu yang pernah diungkap ke Ibn Khaldun, itu tanda dia kata empire itu akan jatuh. Jadi yang kita pentingkan adalah substance. Yang kita pentingkan adalah integrity. Ya. Yang saya rasa nama-nama besar yang saya sebut tadi itu adalah merupakan asas yang kita kena lihat semula dari segi spiritnya. Dan apa pun rancangan Malaysia yang ke-11, 12, 13 dan seterusnya, dia mesti dibina di atas sebuah kerajaan.